البدع والاهواء اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه انا اقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان ما يقول بيننا وبينكم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده اخواني في الدين واخواتي في الله اعزني wa jami'an wa barakallahu kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab tanbihatun ala ahkamin mu'minat yaitu fikih ringkas bagi kaum wanita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga yang setia terhadap syariatnya sekarang kita masuk ke halaman 60 mengenai tahrimun ya haramnya meratapi mayit. Kenapa hal ini dibahas dan dikhususkan bagi para wanita walaupun laki-laki juga nggak boleh? Nah. Assalam, bro. Karena perempuan itu sangat sensitif dan mudah patah hati. Mudah menangis. Sehingga di sini dimasukkan oleh Syekh Saleh Fauzan ashabullah Tanbih peringatan bagi para wanita jangan sampai terjatuh dalam meratapi si mayit berlebihan. Termasuk bentuk meratapi si mayit dengan cara berlebihan adalah teriak-teriak, menangis, mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek saku ketika salah satu dari keluarganya meninggal dunia. Itu dilarang keras. Sedih boleh atau tidak? Nggak ada larangan. Normal. Nangis bagaimana? Nangis pun nggak ada larangan. Tapi kalau berlebihan, dilarang. Sampai teriak-teriak, kemudian mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek saku. Kenapa? Karena itu seakan-akan dia nggak terima gitu loh, dengan takdir Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya. Kita lihat sini. Wahiyarab'us-sa'ud bin-nadab. walatmul latmul wal-latmul-khud-khaddi. nifus wajah Artinya makna niyah meratapi yang dilarang di sini adalah diantaranya mengangkat suara. Jadi teriak gitu ya karena orang tuanya meninggal atau mungkin adiknya meninggal atau mungkin suaminya meninggal atau intinya adalah dari kerabatnya yang meninggal dunia dia nggak terima, sedih, nangisnya berlebihan sampai yang mengangkat suara teriak binadab, manggil-manggil ya fulan ya fulanah manggil-manggil wahai bapakku, wahai ibuku, wahai mbahku misalkan. Nah, kemudian tambah lagi syakus saub, menyobek-nyobek pakaian. Saking mungkin saking nggak kuat, nggak tahan menahan sedihnya itu saku sakunya sobek-sobek. Pakaiannya disobek-sobek, itu nggak boleh. Walat di sampai mukul-mukul wajah. Wala alamnya, ini biasanya Nah, barang -barang, kalau dia tidak tahan menahan rasa sedih tadi, dilampiaskan dengan teriak-teriak tadi, teriak-teriak, mukul-mukul wajah, nyoba-nyoba saku. Ternyata ini termasuk bentuk perilaku jahiliyah, perilaku yang dilarang dalam agama Islam. Terus bagaimana? Sabar, sabar. Karena semuanya itu pasti akan mati gitu loh. Cuman tinggal nunggu gilirannya aja. Faham ya? Jadi ketika kita menangis nih orang yang kita sayangi meninggal dunia, jangan berlebihan. Menangis bukan berarti dilarang. Sedih bukan berarti haram. Tidak. Sedih boleh, nangis silahkan, tapi apa? Tidak melebihi atau melampaui batasannya. Nah, nanti dibahas oleh beliau. Kita lihat di sini. Dan sampai apa? Mencabut nama atau nyukur rambut. Gara-gara keluarganya meninggal, gundul misalkan. Cukur gundul, nih, perempuan misalkan. Laki-laki pun juga gak boleh. Faham ya? Dalam artinya apa? Kalau gara-gara apa? Ada keluarganya meninggal, kemudian saking sedihnya, seperti itu. wajah, wajahnya dihitamin, pakai arang misalkan, atau pakai angus misalkan, eh, atau dicat lah misalkan, karena meratapi si mayit ini nggak boleh. wa dan juga apa? Menampakkan bentuk kalau keluh kesah dan juga kemurkaan, nggak terima intinya. Alal mayit atas mayit yang sudah meninggal tadi itu. Waduah dan mendoakan kecelakaan. Wah celaka, nah, ini pasti akan sial nanti. Nah seperti nggak boleh. Terus bagaimana solusi yang terbaik ketika ada keluarganya meninggal dunia? Sabar doakan. Nggak perlu teriak-teriak, nggak -teriak. perlu mukul-mukul wajah, nggak perlu-nggak perlu nyobek-nyobek perlu, perlu saku, ya kan? Nggak perlu nangisnya berlebihan tiga hari tiga malam nggak pernah henti misalkan. Nangisnya mengganggu tetangganya itu nggak diperbolehkan. Nangis yang wajar saja. Sedih juga sesuai dengan kadarnya. Karena semuanya pasti akan mati gitu loh. Iya kan? Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Lihat. Ketika orang ziarah kubur. Mendoakan apa? Penduduk kuburan adalah fatwa. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Sesungguhnya kita semuanya. Insyaallah. Jika Allah telah menghendaki akan menyusul kalian. Jadi kita semuanya akan menyusul gitu loh. Amin oh, ya. Untuk menangis sesuatu yang apa? Yang sudah meninggal jangan terlalu berlebihan. Nah, jangan terlalu berlebihan. Kita lihat lagi. Wa dalik dan selain itu mimaya dulu 'alal al ya, dari perkara-perkara yang apa? Yang menunjukkan tidak terima terhadap min wa kodari. terhadap ketetapan Allah dan takdirnya Allah Al-Mustan sabar itu dah takdirnya karena bagaimanapun keadaannya kalau sudah datang waktu mati itu nggak bisa ditunda lagi ya kan? Nah, walikul ajal faida ajaluhum la wala ya Setiap kaum itu, setiap umat, setiap manusia itu ada waktu matinya. Begitu datang waktu mati, enggak ada seorang pun yang bisa menunda sesaat atau uh, menyegerakan enggak ada. Waktu itu mati ya mati. Dan kematian tidak mengenal apa usia. Bisa muda, bisa tua, ya kan? Lelaki wanita, ya kan? Nah anak kecil, orang yang tua, semuanya kalau sudah datang waktunya pasti akan mati. Nah kita lihat sini, wah ada musabar dan menunjukkan dia tidak sabar, sampai teriak-teriak, mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek pakaian, eh? apalagi sampai apa? Ucapan-ucapan yang tidak baik, celaka-celaka atau bagaimana sengsara, nah seperti itu baru kalau menunjukkan dia nggak sabar. Wadalah wa kabiratun Allah al perbuatan tersebut haram dan termasuk dosa besar. Kenapa ini dibahas kok khusus perempuan? Kenapa? Bukan berarti lelaki boleh, lelaki juga nggak boleh meratapi mayat. Cuman perempuan itu karena sensitif, mudah tersentuh, mudah sakit hati, mudah patah hati, sehingga ditekankan oleh beliau Syekh Saleh Fauzan menekankan bagi perempuan dilarang keras meratapi mayat berlebihan. Paham ya? Nah, dengan cara tadi itu teriak-teriak, nangis yang berlebihan, mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek saku. Eh, bukan berarti lelaki boleh, lelaki juga nggak boleh juga. Hanya saja biasanya lelaki lebih sabar gitu, lebih kuat, lebih tabah, lebih tahan dibandingkan perempuan. Lima lima, lima sahihain. Dikarenakan hadis yang ada dalam sahihain, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi bahwasanya Rasulullah Sallallahu menyatakan, leisa minna man khudud wa da wa da'a jahiliyah lihat ini bukan termasuk bagian dari kami kata Rasulullah SAW orang yang memukul-mukul wajah dan orang yang menyobek-nyobek saku dan orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah jadi gini eh, hadis yang mulia ya dalam artian janganlah ketika bersedih sampai mukul-mukul wajah ya, eh, sampai apa nyobek-nyobek saku terkhususkan ketika apa ini terkhususkan ketika ditinggal mati oleh orang yang dia cintai. Rasulullah SAW sedih waktu itu. Rasulullah SAW sedih. Apalagi ketika ditinggal mati oleh istri yang beliau cintai juga. Khadijah bintu Khuailid. Dan paman beliau, Abu Talib. Makanya Allah Ta'ala memberikan hiburan berupa apa? Isra' dan Mi'raj. Itu diantaranya. Kemudian ketika meninggal putranya. Siapa? Ibrahim kaya Ibrahim Sesungguhnya kami berpisah dengan muwai Ibrahim sangatlah sedih Tapi sedihnya sesuai dengan batasannya Bisa dipahami ya Sedihnya sesuai dengan batasan tidak melebihi dari itu tidak melebihi dari batasannya Kita lihat lagi Kemudian wadah bedah al dan menyeru memanggil dengan seruan jahiniah enggak boleh Kita semuanya punya nama nama yang sudah baik udah panggil dengan nama yang baik Jangan manggil dengan nama Poyoan atau Poyoan ya istilahnya bahasa Jawanya ya. Eh, karapan, Poyoan, panggilan-panggilan yang jelek, panggilan-panggilan yang enggak bagus itu dihindari semuanya. Paham ya? Namanya Fulan, Alan, sebut namanya. Itu yang terbaik. Mungkin dulu di zaman-zaman dulu kita masih muda atau mungkin sebelum tahu syariat kadang manggil temannya dengan Poyoan. Ya kan? Manggil dengan nama-nama yang tidak bagus. Ternyata dalam syariat dilarang itu. Ya, termasuk seruan jahiliyah Eh, yang manggil hanya apa? nam dengan panggilan-panggilan yang bukan nama aslinya, tapi panggilan tersebut atau panggilan yang jelek. Mafum. Kemudian juga nggak boleh apa? Menyeru dengan seruan jahiliyah, teriak-teriakan, teriakan-teriakan yang apa? Yang eh, mengandung di dalamnya semacam misuh-misuh. Nggak -misuh. terima dengan takdir Allah. Kenapa ya Allah telah menakdirkan mati? Kenapa ya kok? dimatikan. Kenapa si Fulan kok mati? Kenapa si Fulanah meninggal dunia? Itu semuanya barakah rafiq menunjukkan dia tidak sabar dan tidak terima dengan takdir Allah Taala. Yang namanya dah meninggal dunia kau dalam masyafaalnya kan? Kau Allah sama syafaal itu yang paling terbaik. Karena kalau ditimpa musibah, jangan mengatakan walau kana kata kana kata wa kata. Kalau sahaja ini demikian, nisanya akan demikian ini tidak boleh. Terus bagaimana ucapan yang terbaik? Qadar Allah wa masyafa'al. Qadar Allah wa masyafa'al. Boleh qadar Allah wa masyafa'al boleh? Boleh qadar Allah wa masyafa'al. Cari Mami ya? Boleh dua ucapan tadi. Artinya apa? Ini takdir Allah dan semua yang telah kehendaki pasti terjadi. Walaupun dia teriak-teriak sampai sehari semalam. Lah kalau udah meninggal mau bagaimana lagi? Iya kan? Solusi yang terbaik sabar. Sabar. Kita lihat lagi. Wa dan juga di dalam sahih juga bahwasannya beliau sallallahu mengatakan bari'a manas-saniqah wal -halikah was -shakah bahwasanya beliau berlepas diri dari solikoh dan halikoh dan syaqah. Apa itu solikoh? Wa allati 'inda al-musibah. itu adalah orang apa? Naam orang yang mengangkat suaranya teriak-teriak ketika ditimpa musibah, enggak boleh. Sabar. Nah, disebutkan si musibah lafaznya umum, tapi yang diinginkan di antaranya adalah apa? Ketika ditinggal mati oleh kerabatnya atau keluarganya. Itu musibah yang besar. Nah teriak-teriak itu namanya apa? Salikoh Sedangkan Rasulullah alaihi salam berlepas diri Berlepas diri dari salikoh tadi itu nah, Yang teriak-teriak ketika apa? Ditinggal mati oleh keluarganya Walhalikoh Halikoh apa itu halikoh? Alati Nam sya'raha indal musibah Yang mencukur rambutnya ketika tim musibah Wah daripada malati katanya Daripada bahaya Sudah meninggal salah satu keluarganya Ditukur gundul rambutnya nggak boleh Nah ya Nah, terus bagaimana ya biarkan aja sudah eh, diselenggarakan eh, jenazahnya disegerakan dimandikan kafani makamkan doakan selesai Gak usah teriak-teriak gitu loh paham ya karena biasanya nah kalau, kalau, kalau nggak kuat nggak sabar sensitif sekali itu biasanya secara spontan dia ya, teriak gitu loh teriak oh, kemudian teriaknya itu teriakan yang inti teriakan yang apa istilahnya ya teriakan yang eh, menyedihkan Misalnya Allah Jangan sabar. Menangis boleh, sedih nggak dilarang, tapi jangan berlebihan. Kemudian wasyaqah. Siapa itu syaqah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya? Wasyaqatu allati Siapa 'inda musibah yaitu perempuan yang apa? menyobek-nyobek pakaiannya ketika musibah. Ketika tiba musibah, ditinggal mati keluarganya, dia nggak terima. Disobek-sobek pakaiannya. Maksudnya sobek-sobek itu nyakar-nyakar sendiri tuh ya sobek-sobek, kemudian sakunya disobek, intinya menunjukkan dia nggak terima gitu loh. Ini boleh atau tidak nih? Nggak boleh kalau udah takdirnya gimana? Dia gak terima gimana? Dan semuanya pun ak pasti akan mati, nggak ada yang tidak apa, yang tidak mati, iya kan? Kalau nafsin, mau setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematiannya. Cuman nggak ada yang tahu kapan ma matinya. Dan kematian datang pun tiba-tiba, tidak ada kematian datang dengan permisi, ngetuk pintu terlebih dahulu, izin untuk mematikan nggak ada. Begitu datang ajalnya, langsung saat itu juga Allah Taala perintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya. lihat itu. Dan tidak pandang apa ini, tidak pandang usia atau umur. bisa anak kecil, bisa orang tua, bisa anak muda remaja. Hah? dan itu pun barangkali -barang. fikir. dan kalau kita kalau menyangka itu loh, teman kita, saudara kita, saudari kita, awal mulanya mungkin masih ngobrol paginya, sore masih ketemu, malam sudah tidak ada. Terjadi nggak seperti ini kadang-kadang? Nah, masih santai ngobrol Fulanah pintu fulan ngobrol dengan Fulanah pintu bin, alan misalkan ngobrol biasa ketemu ternyata besok pagi udah nggak ada yang namanya ajal tidak bisa ditebak tidak bisa dipastikan memprediksikan aja seringnya keliru Paham ya? apalagi datang apa ya, eh, tukang ramal besok tanggal sekian jam sekian bapak ini pasti matinya jangan ini tebakan-tebakan yang berbahaya sekali Nah, tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya kan kita saksikan kan kelihatannya masih muda belinya, masih muda remaja ABG sudah meninggal duluan. Ada nggak seperti itu? Ada. Ada juga orang tua usianya 80 tahun ke atas. Belum meninggal dunia masih hidup. Ada nggak seperti itu? Ada juga. Tapi rata-rata usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkisar antara 60 sampai 70 aja. Itu rata-rata dan beliau mengatakan wa aqalluhum man yajuz sedikit sekali yang melebihi dari pada 70 kalaupun ada sedikit nahun 6 kita lihat lagi wa fi sahih muslim annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana annaihah wal mustami'ah lihat ini di dalam sahih muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang naihah naihah itu orang perempuan yang meratapi semangit. dengan ratapan yang haram tadi itu Paham ya? Teriak-teriak, nangis, teriak, eh, nangis yang mengangkat suaranya, kemudian nyobek-nyobek saku, mukul-mukul wajah, menunjukkan dia nggak terima. Wal mustami'ah, mustami'ah itu yang dia eh, dengan teriakannya di sengaja biar orang lain mendengar itu. Lihat. Ai alati taksub sama wa ta Atau ta'ajubah, artinya yang perempuan yang sengaja taksud menginginkan memperdengarkan apa? namniyah ratapan dari itu dan juga agar kagum orang merasa keheran-heranan suara siapa ini ya orang berdatangan itu paham ya nah jadi sabar fa alaik alaiki ayyatuhal ukht almuslimah maka wajib atas muay saudari nam ya yang muslim tajannub hadal amal almuharram menjauhi perbuatan yang haram ini indal musibah ketika di musibah jadi ketika di musibah ditimpa musibah apa saja musibah kematian musibah hilang hartanya musibah berupa bencana-bencana cukup kita katakan Allah al. ini udah takdir Allah dan semua yang telah kehendaki pasti akan terjadi itu kalau musibah loh ya tapi kalau perbuatan maksiat gak boleh berhujah takdir ingat-ingat perbuatan maksiat dia mencuri minum khamar berjudi misalkan eh, dinas hati, pak minum khamar haram pak berjudi haram pak dia mengatakan ini udah takdir Allah itu gak benar ya. Jadi kalau perbuatan haram, perbuatan maksiat nggak boleh berujar dengan takdir. Dulu kisah yang sangat jadikan apa? Gambaran di zaman umat Khattab Anhu ada seorang pencuri. Pencuri ini secara syariat kan kalau mencuri dipotong tangannya kan. Nah, pencuri ini hendak dipotong tangannya ditegakkan hat. Akhirnya pencuri tadi berujar takdir. Mahlan ya Amirul Mu'minin katanya. Sabar, tunggu dulu. Wahai Amirul Mu'minin. Dia mengatakan inna masarak tu katanya. Dia pencuri ini sudah berbuat maksiat, berbuat haram dia berhujah beralasan dan takdir. Wahai Amirul Mukminin, sabar dulu, jangan dipotong tanganku. Aku mencuri ini dengan takdir Allah katanya. Jadi dia mencuri itu alasan takdir Allah katanya. Akhirnya Umar bin Khattab anhu mengatakan dan aku pun akan memotong tanganmu dengan takdir Allah. Lihat itu. Umar bin Khattab memotong tangannya pencuri tadi dengan takdir Allah juga nggak bisa berkata-kata lagi. Maksudnya di dalam perbuatan kemaksiatan tidak boleh berujar dengan takdir. Tapi ketika timpa musibah, naam. Nah, kehilangan dompet isinya, masya Allah uangnya, kau Sabar, Tahu ya. Ditinggal mati keluarganya, eh? Nah, mungkin anaknya atau istrinya atau intinya dari keluarganya, sabar. Karena sabar memahit memang. Tapi hasilnya bagaimana? Lebih manis daripada madu. As-sabru murrun kasmihi ahla minal asali. Sabar itu pahit sebagaimana namanya. Di Arab sana ada namanya tanaman tumbuhan sabar. Ya, tumbuhan sabar. Ini kalau untuk jamu pahit, tapi hasilnya itu lebih manis. Sembuh dengan seizin Allah taala. Bisa dipahami ya? Nah, sabar itu mungkin pahit di awal mulanya. Harus sabar, sabar, sabar. Tapi hasilnya nanti lebih manis. Paham ya? Betapa banyak ya kerusakan, keributan karena nggak sabar dengan adanya sabar semua menjadi indah itu terwujudkan mafum ya kita lihat sini kata beliau kata nah wa wal ihtisab maka wajib atasmu seorang wanita muslimah sabar dan ihtisab bukan hanya sabar saja tapi ihtisab ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Taala hatta al musibah fi hakik takfiran dan hasanatik masya Allah lihat ini sabar dan mengharapkan pahala dari Allah hingga apa musibah yang menimpa dirimu musibah yang menimpa dirimu itu sebagai penggugur dosa dan juga sebagai tambahan kebaikan jadi kalau timpa musibah sekecil apapun sabar sampai-sampai datang dalam hadis yang sahih Nabi kata Muhammad saw mengatakan hatta shauka yusakuha illa kafrat bihamin kataya sampai duri yang menusuk kakimu eh? sampai duri yang menusuk dirimu itu apa kalau sabar itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Lihat itu. Nah, bukan berarti nggak cabut durinya. Kena duri, wah sabar, biarin aja lah. Ya sakit, sabar aja biar gugur semua dosanya. Itu nggak benar juga. Maksudnya, ketika tertusuk duri, dia sabar. Nggak mengeluh, nggak teriak-teriak. Itu, paham ya? Cukup dia cabut, dibuang. Paham? Itu termasuk apa? Penggugur dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar beda. Kalau dosa sebesar itu nggak akan gugur, nggak akan bisa terhapus kecuali dengan tobat dan istighfar. Tapi kalau dosa dosa kecil itu bisa gugur dengan amalan baik yang dia lakukan. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menggugurkan dosa dosa kecil. Bisa dipahami ya? Naam. Kita lihat lagi. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal wal anfusi dan sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut yang sedikit, rasa, sedikit rasa takut dan juga rasa lapar dan juga berkurangnya harta dan berkurangnya jiwa, cabut nyawanya maksudnya dan juga berkurangnya buah-buahan. Nah, ya? nah, itu maksudnya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ujian dari Allah Taala. Wabashir sabirin dan bahagialah orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu masya Allah di balik kesabaran itu akan menghasilkan apa? buah yang manis. Eh? Baik dalam kekeluargaan, kadang ada bentrok istri dan suaminya, suami dan istrinya ada masalah, ada problem di dalam rumahnya, sabar. Paham ya? Cara solusi yang terbaik bukan teriak-teriak, adu mulut, baku hantam bukan. Sabar. Didudukkan permasalahannya sebabnya kenapa? Kalau yang salah istrinya, istri minta maaf. Selesai kan? Kalau yang salah suaminya, suami minta maaf, selesai. Eh? bukan ribut akhirnya banting piring, mecah mecah apa mecah gelas kemudian ternyata teriak jangan itu nanti akan membuat tambah apa suasana tambah menyala dalam rumah tangga itu eh? antum ibarat kompor kompor itu ketika belum nyala ya biasa aja begitu dinyalakan semakin besar api yang nyala itu berbahaya kalau nggak segera dipadamkan nah madamkannya bukan dengan api dengan apa dengan air makanya dalam syariat itu ketika amarah marah yang besar antara dua orang atau tiga atau Uh, dia marah, yang paling terbaik solusinya duduk, duduk, wuduk. Kenapa? Karena dua orang ketika saling marah itu nggak sama-sama salah satunya nggak duduk, nggak wuduk, itu semakin panas terus, menyala terus itu, lama ya. Lah kalau udah menyala, terbakar, sebagus hantam kelahi itu mungkin. Tapi kalau salah satunya wuduk, marah-marah, salah satunya wuduk, huh? wuduk, duduk, atau misalkan, itu biasanya akan dingin diajak marah-marah malah marah duduk wudu dia. Paham ya? Itu solusi yang Rasulullah anjurkan di dalam syariat ini untuk meredam suasana yang panas tadi. Kita lihat, asabat inna inna ilaihi Lihat ini. Itu orang-orang yang apabila menimpa pada mereka musibah, kemudian mereka mengatakan sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat baik-baik itu semuanya akan kembali semuanya. Tanpa pandang bulu, mau anak bupati, anak lurah, anak camat, anak RT, RW, kadus, kades, itu semuanya rakyat sipil biasa pun akan balik semuanya pada Allah Ta'ala. Jadi nggak ada istilahnya pilih kasih. Wah ini anak bupati, anak gubernur, anak camat ini. Wah ini anak sipil, anak orang biasa. Nggak ada. Itu nanti kalau di hari kiamat, di padang masyar namanya ya, di dataran yang sangat luas, tidak ada bangunan di situ, yang matahari didekatkan sejarah berapa? Matahari? Satu mil kurang lebih satu kilo setengah itu, yang panasnya luar biasa. Ada yang keringatan keringatan sampai menggelamkan dia, ada yang keringatnya sampai tengkuknya, bayangkan itu. Eh, itu memerlukan apa? Memerlukan amalan saleh yang bisa menolong dirinya dengan sisi dan Taala. Di situ dikumpulkan semuanya atau dipisah pisah? Semuanya? Gak ada rakyat sipil sendiri, pejabat sendiri gak ada. Jadi satu semuanya, itu pun gak pakai pakaian, ya kan? Hufatan uratan hurufa yusharun nas yaumal qiyamah tan uratan tan hurufa tan hurufa tan hurufa itu nanti dari kiamat semua manusia dikumpulkan digiring tan satu dalam keadaan telanjang tanpa beralas kaki sendiri sendiri tanpa berkhitan bayangkan itu enggak ada berduaan bapak dan anaknya enggak ada enggak ada fulan bin Alan dengan pejabat tertentu enggak ada mau presidennya, menterinya, semua di satu semuanya. Dalam keadaan telanjang lihat, telanjang, tanpa alas kaki, tanpa berkhitan, sendiri sendiri. Akhirnya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arrijal wanita jamian yang berubah tuh mila Wahai Rasulullah, apakah laki-laki perempuan jadi satu? Sebagian mereka saling melihat aurat yang lainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, innal amro ashad min an yang durobak ila Lihat itu. Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat, nggak sempat, tengok tengok nggak sempat, paham Karena di situ posisinya para sangat sangat mengharapkan apa pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat berbondong-bondong di sana, minta syafaat. Mulai dari siapa? Nabi Adam Alaihissalam. mulai dari umat Nabi Adam Alaihissalam sehingga hingga umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minta syafaat ke Nabi Adam. Nabi Adam nggak punya. Ke Nabi Nabi berikutnya punya. yang terakhir semuanya berkumpul minta syafaat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau yang punya analah 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 aku lah pemiliknya aku pemiliknya aku lah pemiliknya. pemiliknya makanya sampai sampai sebutkan dalam hadis likul nabiin dakwatun mustajabah setiap nabi itu punya doa dikabulkan tapi bagaimana sayangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya wa ana akhtabiuh. dan aku menyembunyikan doa tadi akan aku pakai doakan untuk umatku nanti di hari kiamat lihat jadi Rasulullah SAW sangat sayang terhadap umatnya. Doa yang dikabulkan yang beliau miliki sengaja disembunyikan untuk mendoakan umatnya nanti biar dapat syafaat, mendapatkan syafaat. Karena ketika nanti yang namanya sirot jembatan ya, di bawah jembatan neraka jahanam oleh ya, nyebrang itu nanti nggak langsung masuk surga, masih nunggu surga dibuka dulu. Nah, makanya dalam surat Zumar itu kalau surga itu adalah tambahan wawu, hat abu wabuha. Kalau neraka nggak ada wawunya, Begitu masuk, langsung masuk, dibuka pintu neraka. Tapi kalau yang surga ini nyebrang itu nggak usah masuk, nunggu dulu. Siapa yang akan buka pintu surga? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah taala lihat itu. Itu kaitannya tentang hari kiamat kelak nanti. Kita lanjutkan lagi, dikit lagi ulaiika alaihim Mereka-mereka adalah orang-orang yang nah mendapatkan doa dari Rabb mereka dan juga rahmat ampun kasih sayang Wa humul muhtadun mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang terakhir na'am. Iya, boleh. Ya juzu albuka alladzi laysa ma'ahu Boleh menangis. Ingat-ingat ya, boleh menangis tapi dengan tangisan yang di dalamnya tidak ada niyah, tidak ada ratapan. Tidak ada ratapan tanpa campuran teriak-teriak. Ah, -teriak. sekedar nangis biasa. Wala af'al muharramah dan juga tidak boleh dicampur dengan perbuatan-perbuatan yang -perbuatan diharamkan. Wala min qada'illahi wa qadarih dan enggak boleh murka Ya, tidak terima terhadap ketetapan Allah dan takdir yang nggak boleh. lianal mayyit dikarenakan menangis itu di dalamnya terdapat rahmat kasih sayang dia terhadap si mayit sedih gitu loh setelahnya ya. Warid kolok dan menunjukkan hatinya itu apa lunak menangis. Wa aidan dan yang namanya tangisan itu ha, termasuk perkara yang tidak bisa ditolak gitu loh. Coba kalau orang udah sedih sekali menangis mau ditahan bisa nggak? Nggak bisa kan tetap keluarin air mata. Ha? Nah, fakana bahan maka menangis tidak dilarang. Waktu mustahab mustahaban bahkan terkadang mustahab dianjurkan. Apalagi yang menangis itu orang yang baik, orang soleh. Apa yang di yang mati itu orang baik, orang soleh, solehah misalkan dia ditinggal mati orang sosok yang apa? Yang setia dan agama dia menangis Sedih Tahu ya, itu tidak masalah tapi jangan berlebihan. Maafum. Nah, ini kesimpulannya para fik. Adapun pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang mengenai hukum-hukum khusus bagi para wanita seputar puasa karena nggak sama dengan laki-laki kalau laki-laki hukum asalnya nah, Allah, tetap wajib puasa Ramadan selama tidak ada udhul syar'i seperti sakit, safar kalau perempuan itu ada tambahan di samping dia sakit, safar, ada haid, ada nifas itu ada hukum-hukum tersendiri yang penting dan bahkan harus diketahui oleh seorang wanita agar tidak salah memahaminya karena nanti masalah darah seputar darah ini yang paling panjang dibahas adalah darah wanita. Eh, karena ada darah istihadah, darah nifas, darah haid itu harus tahu perempuan agar tidak apa? keliru gitu loh. Karena darah istihadah taruhlah ya, keluar darah istihadah. Dia nggak puasa, nggak sholat, dosa. Karena darah istihadah lain. Nah, darah nifas, darah haid, kok dia sholat malah berdosa? Karena nggak boleh sholat kalau keluar darah haid atau darah nifas. Bisa dipahami? Itu semuanya pembahasannya pada pertemuan akan datang insyaallah taala nasallahu alaihi wasallam wa alamin